قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين قال الحبيب عمر بن حسن الحداد يقول إنهم ينوون إن قولهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبأبد الرحمن سقاف شيخا Wa inda gaulihim ya dal jalal wal ikram amitna ala dini islam an yamuta bitarim. Al Habib Umar bin Hasan Al Haddad. Beliau berkata, innahum yanwun inda gaulihim mereka ingin ketika mengucapkan ketika mereka mengucapkan mereka ingin ketika mengucapkan apa? Radhina billahi rabbah Islam wabi Muhammad Nabiya dan mereka ingin menambahkan wabi Abdurrahman segaf Syekho ya. Jadi mereka ingin menambahkan kalimat wabi Abdurrahman segaf Syekho dan dengan Abdurrahman kami rida, kami senang kami puas dengan Abdurrahman segaf sebagai Syekho guru ya. Begitu juga di dalam perkataan mereka ya dal amitna ala dini islam mereka ingin menambahkan dengan wa an muta bitarim amitna ala dini islam juga wa bitarim jadi nggak cukup islam saja tapi juga ditarim nah. Karena kenapa tentunya pertama memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa yang sudah kita ceritakan dan Tarim memiliki keunggulan dari kota-kota yang lain khususnya di Hadramut atau mungkin tempat-tempat yang lain di dari daerah-daerah lain Galal Habib Alawi bin Syahab Inna lau khayyiruna bainal maut bitarim awil madinah lakhtartul maut bitarim La ana a'rif anna nabiyya lahu nadharun kabir bi ahli barzakh tarim hu illa indahum da'im Katanya Habib Alwi bin Syahab Jika kita dikasih pilihan Antara meninggal di Tarim atau Madinah niscaya aku akan memilih meninggal di Tarim nah, Kalau orang sini Doa ya Allah Mati nono haji atau umroh Di Mekah atau Madinah nah, Makanya terkadang sengaja serendel-serendel aja mati. Nah, ya ya kuru ende nyaran del hajar aswat pas haji wes seru sing ngono ngono gede gede akhirnya diinjak injak mati wah engkau jadi ini keluarga ya. masya allah mati orang masjid wah pas kata ngambung hajar aswat ikut bunuh diri jenenge ya. bukan mati bunuh diri beda mati dengan bunuh diri kalau bunuh diri itu kan sengaja mematikan dirinya kalau mati itu dengan sendirinya ini ndak Sama ketika di Mina misalnya, nyari waktu afdol. Padahal wis lemes awak waktu yang afdol, akhire ah, kepanasan, mati. Ya, atau misalnya oh suruh, waktu afdol, wake wonge bendok-bendoan Mati misalnya. Ya mungkin dehe setane mungkin. Hah? Setane ndak mudhun ngono, mudhun iki setane uh. iku langsung mudhun nang lah kalau mereka yang tahu mengenal enggak kata kalau kita kasih pilihan meninggal apa meninggal di Tarim atau Madinah aku akan milih Tarim milih Tarim daripada Madinah bayangkan kenapa karena Nabi memiliki pandangan yang besar kepada penduduk Barzakh Tarim dan Nabi ha, bersama mereka selalu bersama mereka Ya, Nabi selalu bersama Ahlul Barzakh Tarim ya, Karena ya, Diperhatikan dari secara perbuatan Lohir batin Mereka dahulu Itu sesuai dengan apa yang diharapkan Oleh Nabi kepada seluruh umatnya hmm. Yang diharapkan Nabi kepada seluruh umatnya Seperti itu hmm. Seperti penduduk Tarim dahulu hmm. Makanya Nabi memiliki pandangan khusus walaupun jauh daerahnya tempatnya tapi memiliki pandangan khusus untuk mereka bahkan selalu bersama mereka ya, selalu bersama mereka karena itu daripada Madinah tapi nggak selalu bersama Nabi ya, mendingan tarim selalu bersama Nabi di barzakhnya Galal Habib Abdul Qadir bin Qudban Inna al-adani lama arafa anna mautahu bayakun fi ghairi tarim baka Hai hey Abdul Qadir bin Qutban beliau berkata Al Imam Al Habib Abu Bakar Al Idrus ya Abu Bakar Al Adni bin Abdullah Al Idrus itu yang disuduki dengan Abu Bakar Al Adni ketika beliau mengetahui bahwa matinya akan berada di luar Tarim nangis nangis hey Abu Bakar Al Adni ya nggak tahu, Allah alam taunya dari mana itu bukan urusan kita. Nah, ini Aulia beda ya kelasnya. Ini yang diperintahkan oleh orang tuanya untuk keluar rumah mencari yang terburuk dari dia, yang lebih buruk dari dia. Keluar dari rumahnya mencari yang terburuk, mendapatkan ini, mendapatkan itu bahkan sampai anjingnya ditarik pulang nggak ada yang lebih buruk dari aku. Jadi menganggap dirinya yang paling buruk bahkan melebihi daripada anjing. Makanya sampai dikatakan anjing di kota Tarim itu kita butuh adab dengan mereka. Anjingnya bukan orangnya lagi kepada anjingnya harus adab. Apalagi kepada orangnya. ndak wong cina Mana Jenggongi wong, wong. Kalau sana enggak. Anjingnya enggak berani sama manusia. Nah, mereka turun kalau malam orang sudah tidur itu mereka turun nah, tapi kalau siang sore ada tapi nggak berani sama manusia kayak like, gini jenggongi <tuk> ngageti lah nah, ketika dia beliau mengetahui bahwa meninggalnya bakal di luar tarim nangis beliau terus menangis kenapa keluar dari tarim nah, karena keluar dari tarim nangis ya, nah, itu di eh, beliau dimakamkan di Aden, ya, dan Aden. Kemudian setelah menyebutkan tentang kota Tarim, keutamaannya sekarang mengenai kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Hadramut. Ya, tentunya yang dibuat oleh Faqih Al-Mugaddam yaitu ziarah Nabi Allah Hud yang sekarang berlangsung. Ya, sekarang di Hadramut berlangsung ziarah Nabi Allah, ziarah Nabi Allah Hud lah untuk makam Nabi Allah ini ada beberapa pendapat, nah, ada beberapa pendapat ada yang mengatakan eh, makamnya Nabi Allah itu di Oman, nah, ada pendapat di Jordan, ada pendapat ini walhasil ada berbagai macam pendapat makam Nabi Allah Nabi Allah nah, Memang secara apa, global makam para nabi yang tidak ada selisih pendapat itu hanya Nabi Muhammad. Nah, sedangkan nabi yang lain ada perbedaan, ada perbedaannya. Nah, nabi Soleh ada yang ngomong di Hadramaut, ada yang ngomong di Yordania. Nabi Hud juga seperti itu dan yang lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad nggak ada selisih pendapat. Karena apa? Di situ makamnya Nabi Muhammad. Sedangkan yang lain banyak perbedaan pen pendapat. Lalu nah, Nabi Allah Hud ini dikatakan ada di Hadramut itu dilihat dengan ainul mukashafah. Jadi dipandang diketahui dengan apa kasaf Nah, kalau nggak salah, oleh Syekh Ali bin Abi Bakar Sakron, kalau nggak salah, atau sebelumnya karena dilihat, oleh, apa karena dilakukan sebelumnya oleh para Aulia Ziarah ke sana termasuk bagi ilmu goddam. Lah, Ziarah Nabi Allah ini diadakan bulan Sya'ban, nah, tentunya di, e, dilalui dengan beberapa rangkaian acara, nah, dilalui dengan beberapa rangkaian acara seperti rombongan onta ya, rombongan onta yang jalan ya, kemudian sehingga dari tarim ke inat dari inat ke uh, saum ya, dari situ ke nabi Allah Hud dan yang lain sebagainya nah, kemudian berjalanlah ziarah ya, hari pertama yang dipimpin oleh keluarga lahabsi habsi hauto kemudian dilanjut surihnya dengan ya, uh, eh uh, lupa kemudian hari kedua dilanjut lagi dengan uh, apa al haddad dan belfegi sorenya dilanjut dengan eh, uh, al, al bin hamid kalau nggak salah kemudian berikutnya di uh, di di oleh syekh abu bakar bin salim yang diawali dengan al uh, bin syahab misalnya bin syahab kemudian dilanjut dengan syekh abu bakar bin salim kemudian menjadi penutup. Nah, itu rangkaian yang ada di sana dan memiliki kemuliaan, ya, memiliki kemuliaan-kemuliaan diantaranya disebutkan oleh Al Habib Salim bin Hafid, Al Habib Salim kakek daripada lahir Umar, ya, yang pernah datang ke Indonesia, pernah tinggal di Indonesia dan memiliki beberapa anak di Indonesia. Jadi saudara-saudaranya ayahnya Umar itu beberapa ada di Indonesia ya, dan tentunya dimakamkan di Bondowoso terbanyak. Habib Salim bin Hafid ini berkata, Anami mimma aluhu salaf ridwanullah alaihim lidaf ilmazar wa bin manafi Ziyaratu Nabi Lahud ala Nabi wa alaihi abdullah salatu wassalam wasallam kiraatu ihda wa arba'ina mara min yasin inda abdari Sayyidina al-Faqih al-Mukaddam au kiraatu sahih al-Bukhari fi masjid ba'alawi awairiha

amalan salaf yang digunakan untuk menghilangkan mencegah segala madorot segala bentuk yang membahayakan bencana, musibah, virus, penyakit dan yang lain sebagainya dan mendatangkan manfaat-manfaat kebaikan-kebaikan di ada beberapa amalan yang dilakukan oleh para salaf untuk mencegah madorot mendatangkan kemanfaatan. Lah di antaranya ziarah Nabi Allah Hud. Ketika ada masalah, ada bencana, ada musibah, ada bala atau ingin mendatangkan kemanfaatan, kebaikan dan lain, -lain sebagainya, para salaf ini terkadang ziarah Nabi Allah Hud. Ziarah ya tentunya memohon kepada Allah rantaran Nabi Allah Hud alaihis alaihis salam. Akhirnya mereka pulang mendapatkan yang diinginkan. Madorot bencana musibah terangkat datang kebaikan ya, manfaat. Atau kalau enggak membaca 41 kali surat Yasin di makamnya Fagihil Mugaddam. 41 kali di makamnya Fagihil Mugaddam sekaligus itu. Bukan dicicil. Nah, sekaligus 41 kali surat Yasin di makamnya Fakir Muqaddam. Atau kalau tidak membaca Sahihul Bukhari. Bukan Tajridus Shahih, tapi Sahihul Bukhari dibaca di Masjid Ba'alawi. Bukan masjid yang lainnya, Masjid Ba'alawi. Atau membaca seribu kali dari salawat munjiat salli ala sina Muhammad salatan tunji nabiha min jamil ahwal wal afat wa takdila nabiha jami'al hajat wa tutahira nabiha min jami'i sayyiat wa tarfa'u nabiha indaka alat darajat wa tubaliga nabiha aksal gayat min jami'al khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wasallim ini dibaca seribu kali atau membaca enam belas ribu kali dari ya latif ya latif ya latif 16.000 itu beberapa amalan salaf digunakan untuk mencegah bencana musibah bala atau mendatangkan kemanfaatan ziarah Nabi Allah Hud 41 kali yasin di makamnya Fikir Mukaddam, atau membaca Sahihul Bukhari di Masjid Ba'alawi khususnya membaca 1000 kali salat shala munjiat atau 16.000 kali dari ya latif ya latif dikatakan manzarahud wa aqama ayyam albasahullah hullatan batiniyah Siapa yang menziarah, eh, siapa yang berziarah Nabi Allah Hud dan menetap di sana empat hari, ya, karena itu yang dilakukan di sana empat hari. Mereka datang satu hari sebelum hari rangkaian acara. Jadi misalnya Sabtu dimulai, jadi Jumat mereka sudah di sana. Nah, Jumat sudah mereka di sana. Sabtu dimulai, Ahad dimulai, Senin dimulai mulai kayak kemarin itu kalau nggak salah mulainya hari Ahad. Dimulai hari pertama ziarah itu hari Ahad. Jadi mereka eh, Hai Umar dan murid-muridnya kalau nggak salah berangkat hari Jumat kemarin. Jadi setelah ziarah Zambal itu melanjutkan perjalanan langsung ke Inat, Inat ziarah kemudian ke Gosam ziarah kepada Imam Ahmad Syahid putranya Fakih Mukaddam, kemudian langsung ke Nabi Allah Hud alaihis Salam. Pada rangkaian dimulai hari Ahad, mulai kemarin. Ya, kemarin mulai di mulai di pertama Ahmad bin Zain Al Habsi pembuka. Lah siapa menziarah Nabi Allah Hud dan netap di sana empat hari. Allah akan pakaikan dia hulatan hias, hiasan batiniah, hiasan secara batin jadi keindahan batin Allah akan pakaikan dia keindahan batin atau pakaian indah batin gala ba'dul aka hud walau lil fudul yaufirullah dunubah siapa bahkan sebagian ulama Aulia berkata siapa yang ziarah Nabi Allah Hud walaupun hanya untuk Fudul kepingin tahu Datang dari Indonesia kepingin roh aku ziarah hut. bukan sih kepingin ziarah Nabi Allah kepingin waru ya, kepingin dosa ono ono on, opo cari nih ini cari kepingin waru to nah, kepingin tahu ini ziarah bukan untuk ziaroh tapi ziaroh hanya ingin tahu nah ini dikatakan Allah akan mengampuninya walaupun ziarohnya untuk fudul hanya ingin tahu Allah akan mengampuninya ini kemuliaan yang sangat besar <tik> Nabi Allah Hud lama zarahu Zaidun segaf roafi wajhi sawadan. Fagala lama ada sawad lay eli wajik. Fagala huwa amin dunu bizuar atahamaluha. Habib Abdurrahman segaf ketika berziarah kepada Nabi Allah Hud. Nabi Allah Hud melihat di wajahnya Habib, -habib Abdurrahman segaf ini hitam. Kemudian Nabi Allah Hud berkata kepada Lahir Abdurrahman Rahman Sekaf, Mahadir Wajik. Apa hitam yang ada pada wajahmu ini? Ya? yang ada pada wajahmu itu apa? Hitam apa itu? Fagal Huwa Mintunu Bizuar Atam halwa. Ini dosanya. Oh enggak. Nabi nah, 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 Lahir Abdul Rahman melihat hitam di wajah Nabi Allah Hud. Lalu Abdul Rahman Sekaf tanya. Kenapa kok hitam ini? yang ada di wajahmu katanya Nabi Allah ini adalah dosanya penziarah aku yang menanggung aku yang memikulnya aku yang memikul ya, karena itu diampuni dosa yang ziarah walaupun lil -fudul diampuni dosanya yang nanggung siapa yang memikul Nabi Allah Nabi Allah Hud. Nah, enak jadinya Nabi gitu tuh ya nah, mikul Nah, enaknya jadi bapak ya gitu. Nah, enaknya jadi guru yang ngono. Ya, kok eh, enak tapi yo iku mang ndas ngelu. Ya, pikiran muter. Nah, ya. lek dadi murid jadi anak kan enak Free to nyate. Wis mangan turu. Kok ngafal lo diafal lo kadang yo ndak nyate tapi gurunya mumet. Mikir di oh, opo yo arek iki yo. Kok ndak paham-paham, ndak ngerti-ngerti, kok nggak bisa-bisa mikir caranya gini, caranya gitu dirubah gini, dirubah gitu mikir kalau ndak nah, mana ini tenan nanti subuh ndak tangi nanti oh. tangi tangi yang biru nanti mau anak turun bapak nanti ya. bapak eh bingung dasi sampai gundul balak balik hmm? sampai gundul balak balik, -balik bapak eh anak endak ndak ngurus pajak oma, ndak ngurus pajaknya ini, nyantai anak ya. Bapak mumet dasi enak enteng cowok dua ya, pak kayak kaya bensin kayak paketan gaya ini kayak itu dan sebagainya oh, enak Nak mikir bapak ya Enggak segaf mayar kabu Nabi Hud hmm. illa Sa'id wa la yaqdul anha illa Syaqi. Hayy Abdul Rahman segaf berkata, tidak ada orang yang senang ziarah Nabi Allah kecuali dia adalah orang yang beruntung. Dan orang yang menjauh menghindar dari ziarah Nabi Allah kecuali dia adalah orang yang celaka. Gala ba'dhum tasbihah. Ya, tertawa ketika ziarah Nabi Allah tertawa ketika ziarah Nabi Allah itu dianggap pahala tasbih. Ya, tertawa dianggap tahala tasbih seperti puasanya orang tidur, tidurnya dianggap ibadah, ya. Ini tertawanya dianggap tasbih. Bagaimana membaca Al-Qur'annya, bagaimana salatnya, bagaimana zikirnya tentunya lebih utama. Galu inna Nabi Allah Hud yashfa' li ahli hadramut khasah bi'idni minan Nabi SAW Dikatakan bahwa Nabi Allah Hud itu akan mensyafa'ati penduduk hadramut secara khusus Itu pun dengan izin Nabi Muhammad SAW Wassalamu allahu alam Saya nafahat الله يا عاطفاته ويا جاذبات الحق جودي بزورتي ويا نظرات الله يا لا Al-fatih, wayana sama tilutfi ummi bihabti, wayaratan rahmani jadi bi suratin. إلينا وخلي لي أجد كل ملمتي ويا رحمة رب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كله Ramimati, wakulah wabil kabuli tafattahi fa inna matay al qasdinah wa amati wa ya shohabal joodil ilahi amtir fa inna aku fal mahlitil qimudati bi hormati hadina wa muhyi kulubina wa mursyidina nahja tariqil qawimati da'ana ila haqqin bihaqqin munazzalin Quan Alhiminarahmani afdolah dhawati aja na qbina ini li liamri na Allah naan hudan wa

Rabbi sabitna alal al haki wal huda Wa ya Rabbi ala khairi milati Wa umma usulan wal furu'a Bi rahmatin Wa ahlan wa ashaban Wa kulla karabati Wa ahli dini Min kulli muslimin Aqama laka tawheeda min wayrih rebati wa salli wa sallam wa sallim da'irat dahri daimat ala khayri mab ila khayri ummati محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي والحمد لله رب العالمين

adada maklumatik wa midada kalimatik kullama dhakara ka wa dhakara dhakirun, wa ghafala dhikri ka wa filuan. Allahumma salli hafdala salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada maklumatik

Ma ahli al-kutri untha wa zakar. Rabbi wafikna wafikum lima. Tertadi kawlan wa fi'lan karama. Wa rizuki al-kulla halalan da'ima. Wa ahli la'atki ya'ulama. Na'zabil khair wa nufa kulla syar. Rabbana uslih lana kulla syu'un. Wa akirra birruda minkal uyun. Rabbana kullad dayun qabla an tatiyana rusulun manun wa fir rasul anta akrama man satar wa salatullahi ta'ala musaffa man ilal haqqi da'ana wafa bi kitabin fihi linnas shifa wa alal alil kiram shurafa wa ala sahbil masabihil ghurar Allahumma hdina bi hudak waj'alna ja mimman yasharun fi ridak wa la tuwallina wal yansiwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil al alil azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftahi wa bi rahmatillah fil milla salatan wa salaman daimin bi damilillah wa ala ali wa sahbi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bi halati wa mutali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati wa fi dhunubi wa sayyati wa tajawazan khati'ati wa zallati wa takabbal jami'a khasanati wa shaminni fi mamata wa mayati wa tukni fi diwanisadati wa slukbisa bila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni qami'un fi atak, raagibun fi ridhak, wa saslimun li qadak, wa tukni min awliya'ik wa slukbisa bila hudak wa bi asliha Allahumma silni biman yusiluni ilaih, wa jemani biman yusiluni alaih, wa sili minal amal yusalihati, ma yujibula sulfana صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاه على حضره سيدنا محمد بن عبد الله واباءه يا اخواننا من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على اجمعين زوج الرسول واهل بيته وذريته واصحابه الابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ولا روح جميل اولياء وصالحين وشهداء المقربين ولو لم العاملين للرجوع والمحدثين بالمسلمين المستدين والمقلدين من جميع في الكتب النافعه أوزنا لرو إمام بجد الإسلام <سؤال> أبي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي وأوزوري وبرو إمام وشيء ومجد من المعجم من المجد ولا رؤوس المجد الله من دنيزه فسنة بدل بن أحمد سنة علوي بن بدل بن أحمد سنة بقيه المقدم محمد بن علي بعلوي فسنة الشيخ عبد الرحمن سجاب وابن بقى سكران ورمان مخضر وإخوانه والحبيب عبد الله الدنيا وابي ما فكر وجود الشيخ حبيب كم سالم وأكيد أجمع سالم الحبيب أحمد بن أحمد بن شيبة الحبيب شيبة عبد الرحمن محمد الله يجزيهم العارسي والحي يوسف بن عبد الحسن والشيخ اشرف بن نجبي بن عمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ علي بن عبد الله بارك كل شهد وغيث العباد والبلاد الحي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد واصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم والمنتسبين ومحبهم والمدركين بهم والارواح والارواح الحي جعفر بن شيخ النسكاب الحي زكاد بن بن حسين النسكاب والحي عبد القادر بن سكاب والحي علي بن سكاب والحي احمد بن سلم النسكاب والحي احمد بن الله <سؤال> يعبد الله بن أبي بكر السجاب والحبيب حسن بن أحمد بن هارون وأصولهم وفروعهم وله عيسى بن محمد السجاب وأصولهم من شيخهم ومن محبهم ومن ذكر نبيهم ولأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ولأرواح من شيخنا ومعلمنا وذوي الحقوق لنا وأموات أهل هذه البلاد من أهل لا إله إلا الله وأحيا من الدين بأهل من الله وأسلم عند الله أن الله يجمل أحوالنا ويحسن أخلاقنا ويرزقنا محبة الأولياء والصالحين ويحشرنا في زمرتهم ويرحم موتانا ويصلح حيانا ويرحم أحيانا ويشفي مرضانا على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من أبو صلى الله وعلى من شيخنا وما بسكسنا وما طلبوا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح لي وجل الحاجات كلها مقضيه <applause> دينيه ودنيويه وأخرى بجاه خير البريه اللهم لا تكشف لنا حال بارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي الايام والليال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين